marah gara-gara pai. Cie marah nih. Gimana cot? Marah ya. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kayak kebelakangan ini, minggu-minggu ini tuh kayak lagi rame semacam kayak klarifikasi Bang Alek nih. Bang Alek yang katanya kan ceritanya di kamar Jerry kan lagi ada drama gitu. Jadi ceritanya kan di kamar Jerry tuh dia dipanggil podcast. Nah, dia ceritanya kayak katanya yang sampai ngebunuh orang, yang serata jarinya dikantongin. Gue balik lagi, gue potong jarinya, gue kantongin jarinya. Nah, nggak taunya beberapa hari kemudian terus ada video di TikTok viral juga, katanya Bang Alek, tanggapan Bang Alek, entah Bang Alek kayaknya lagi apa, entah lagi nggak tahu kenapa, entah itu bercanda atau gimana. Jadi kayak video Bang Alek kayak dikasih kue pie doang gitu, nggak cepet-cepet acan, katanya nggak cepet-cepet ke, kata Bang Alek kayak gitu. Nah, gue ke ini dapat titipan dari kamar diri ini yang nampok. Pai doang, tahi yang pai susu. Yang bulat-bulat tuh kue pai. Oh. Sama ini kacang. Ya iyalah. Iya sih, seenggaknya ya. Cepet-cepet ke. Rajingan. Anjir emang, Bang. Lu. Ngapa? Cuman pasti dia lumayan sih jadi ini nyong kita. Bener istrinya mah. Terus gue lihat lagi klarifikasi dari ceweknya Bang Jerry-nya. Ceweknya kamar Jerry klarifikasi katanya kalau dia pengen undang tamu terus atau ada narasumber lah intinya. Jadi dari transportasi sampai amplop nanti pulang tuh kayak udah direncanain gitu. Jadi udah diobrolin lah. Selang beberapa hari kemudian terus bikin video lagi Bang Jerry ngundang orang lagi. Jadi bikin video lagi tentang podcast lagi katanya korbannya Bang Alek. Apa ya bro? Kan kalau dia cerita kan itu yang gue tahu hari pembalasan kan? Karena betul, ada kejadian betul. Dimana temennya itu dipotong jarinya sampai meninggal dunia lah waktu itu. Dan lo dari lo sendiri lo confirm gak kalau kejadian itu emang ada kejadian temennya itu? Nggak ada sih. Oh maksudnya dari sekolah lo nggak ada yang merasa itu pernah ngelakuin itu? Nggak ada. Atau memang mungkin di cerita Alex mungkin bukan dari sekolah lo ya pelakunya? Ya mungkin. Ya waktu itu apa ya sekolahnya kebunan sama apa? Oke kita tampilin aja cuplikannya ya dari kata-kata Alex gitu ya. Temen gue anak Kalidas Kebunanas yang kenal sama tuh sama sekolah rival tuh ada lah kayak gitu. Ini aja nih bijir nih. Sakit hati gue lah gitu. Itu jarinya dia nengengin gini bang, woi sini lu balikin nih temen lu mati lu nih. Lu udah kabur? Gue udah posisi mau kabur bang. Nah tapi kan kita di sini terfokus sama kejadian yang di bis ya, itu. Bis itu. Betul bang. Lu tahu cerita itu? Tahu karena gue korbannya malah. Ah? Gue korbannya. Maksudnya gue yang di bis itu. Hah? serius nih? Serius. Gue pikir lu datang ke sini cuma mau mengklarifikasi kalau apa ya? Maaf nih, gue pikir nih ya, dia datang ke sini dia mau klarifikasi kalau kejadian di bis itu emang ada, tapi mungkin anak sekolahan dia. Ternyata dia lu sendiri. Gue sendiri. Bentar. Gue gak mau. Gini yang maaf nih. Itu kan kejadiannya ada 3 orang di atas bis itu. 2 orang yang kabur. Lu salah satu yang dari yang kabur apa lu yang enggak yang bang, diinin? Itu gak 3 orang. Hah? Itu tuh cuman ada 2 orang. Hah? Itu gue sama adek-adean gue. Itu adek-adean gue itu SMP kelas 3. Anak SMP? Tapi SMP. Ikut di... Emang kalau misalnya gue tawuran, itu suka gue ajak. Oh, okay. Ibaratnya kayak buat apa ya, penerus lah bang. Kayak gitu.
Jadi emang gua akuin, emang kejadian gua apa? Gua digulung di bis itu emang bener, gua yang digulung. Tapi kalau misalnya gua sampai mati terus sampai yang diceritain sama si Alek itu nggak bener. Nah, terus kata netizen jadi perdebatan nih, entah mana yang benar, entah ini. Ya, banyak videonya nanti salah satunya mungkin ditayangin. Jadi dia Bang Alek. Jadi si Kamar Jerry ngundang tamu lagi yang katanya korban Bang Alek itu, yang diceritain Bang Alek itu bohong, bla 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 segala macam. Entah itu persinggungan, entah karena enggak terima di bikin video yang kasarnya kue pai doang, terus entah itu beneran emang korbannya yang Bang Alek ngada-ngada, korbannya masih hidup gitu. Tapi beredar lagi video yang katanya korbannya Bang Alek yang temennya meninggal. Oke, selamat malam. Di sini bakal gue jawab banyak pertanyaan yang masuk di DM gue, di komen. Kenapa gue nahan temen gue di saat temen gue mau kabur? Itu temen gue sebenarnya mau kabur. Gue mau nolong temen gue, satunya gue udah gak bisa. Gue pegang temen gue yang duduk di sebelah gue. Kenapa gue pegang? Karena di saat itu gue punya isian, gue punya ilmu kebal. Gue dapat ilmu kebal dari kakek gue. Gue pakai ini. Setiap orang punya ilmu kebal. Kalau orang itu megang orang yang gak ada kebal, orang itu akan ikut kebal karena saluran energinya ikut ke orang itu. Dan gue gak sempat nolong gue yang kena bacok. Teman gue dari kerongkongan sampai kesini selesai. Setelah itu baru kita kabur, kita nyelamatin diri karena kita udah gak tahan lagi. Tapi itu sudah cerita lama, kita gak akan dendam lagi kok. Kita sekarang udah damai. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya menurut gue sih yang sebagai, jadi tanggapan gue menurut, ya gue anak STM juga gitu. Jadi menurut gue yang sebagai anak STM kayak Bang Ali gitu kan, misalkan gue pribadi diundang ke podcast, terus apa dia nanya-nanya apa yang gue alamin selama STM gitu kan, ya pasti gue ceritain apa yang emang gue alamin gitu. Gak mungkin namanya ditambah-tambahin ceritanya, gak mungkin yang namanya emang kayak semacam dibikin-bikin lah, iba pendongeng lah apalah. Gak mungkin, soalnya kalau yang anak STM yang gue rasain, yang ibaratnya solidaritas dulu nomor satu, yang kedua baru diri kita gitu. Kan dari Bang Alek itu juga ceritanya katanya tangan dari temennya dulu gitu kan, terus dia balas dendam. Nah, jadi gak mungkin dia cerita apa yang gak dialamin gitu. Sedangkan emang real gitu, kalau emang pendongeng handal ya mungkin dia emang ada skrip gitu. Gak mungkin di semua podcast ceritanya sama gitu kan. Menurut gue pribadi mah ya enggak bohong sih, menurut gue pribadi ya emang kalau cerita kayak gitu ya kayak gitu gitu. Karena kalau emang ngarang cerita juga pasti ada pihak yang dirugikan. Terus kita juga udah tahu gitu impact-nya gimana kalau emang kita mengarang cerita gitu. Pasti ada pihak yang enggak terima, pasti ada keluarganya, pasti keluarganya juga pasti enggak terima dong, misalkan emang anak gue masih hidup gitu kan, terus dibilang mati gitu. Mati sama gue gitu kan pasti enggak terima lah gitu. Makanya untuk kalian yang masih sekolah, jangan-jangan lah tawuran gitu, jangan-jangan lah emang kayak ya seneng-seneng lah, ngonten-ngonten lah apalah gitu kan. Dari yang terjadi kan, dari yang udah-udah yang diselain sama Bang Alek yang kak yang viral-viral kemarin kan, yang meninggoy, terus yang kemarin juga katanya yang di itu ada yang kena gergaji es batu gitu kan, gak enak doi. Masih mending kalian ibaratnya cari jati diri kalian dengan cara yang mungkin ya pilih jalan dengan baik-baik lah gitu. Jangan tawuran, jangan ikut-ikutin ya cerita-cerita itu tuh, ya emang ibaratnya tuh nostalgia aja gitu, jangan untuk diulangi lagi, jangan untuk diikutin gitu loh. Jadi mungkin segitu aja dulu tanggapan dari gua pribadi mengenai perdebatan atau mengenai perseteruan antara Alek Fajar dan Kamar Jerry. Untuk salah kata mohon dimaafkan. Untuk kalian yang baru mampir di channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dukung STM Cirebon juga biar naik gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.